Eh, Mak, tuh lihat, Mak. Gitu terus, Mak. Suka mancing-mancing deh. Ya, emang bener, Mak. Hai, penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Ma, masuk aja, Ma. Yuli lagi agak ribet nih, Ma. Maaf. Oh iya, iya. Wah. Masya Allah. Ini kenapa berantakan banget sih? Iya, Ma. Ini nasi bakarnya Yuli mau bikin banyak rasa gitu, biar pilihannya banyak. Seperti itu. Agak kelar-kelar gak lalu. Ah, namanya kehidupan ya, Jack. Gue gak enak sama ibu gue, Jack. Kenapa? Lo gagal ngasih calon ibu buat Adi? Gue belum gagal. Nah, terus kenapa? Ya gue janji mau ngajak jalan si Adi sama Windy. Tapi dibatalin sama Pandu. Ojek! Kalau gue ngomong, itu lo perhatiin, jangan malah nawarin orang ojek yang nggak ngojek. Iya, gue dengar. Lo rencananya mau ngajak jalan Adi mau Windy kan? Rencananya bukan lencananya. Iya, rencana. Iya, rencana. Rencana. Timbang salah R sama L doang. Lo, ini bisa, ini lo, Cak. Bisa lo salah huruf sedikit itu bisa salah. Beda arti lo. Iya, iya, makanya gue betulin. Nah, iya. Makanya. Ya terus. Enggak ada terusannya, ya. Gue masih dibatalin sama Pandu, tuh gue mesti gimana ini? Ojek, Ma. Bolak-balik aja lo dari tadi, tak gue potong rambut lo nih. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak, toprak. Alhamdulillah. Makan sini apa bungkus, Mas? Bungkus, ya. Win, bungkus ya. Bang, makan ketoprak terus. Terus maunya apa? Yang lain aja deh yang selewat. Pak, maaf ya. Pak jadi, bus besar katanya bosan. Mari. Enggak, enggak. Gila banget dah jalannya. Ya, namanya masih sakit kok kakinya, piye toh. Nih, kanan, kanan. Ayo, depan kanan. Kiri aja, kiri itu lebih cepat. Itu tempatnya di pinggir jalan toh. Ya lebih cepat lewat kiri. Eh Mbak Yuni, saya kemarin lewat sono. Tapi lewat kanan itu lebih dekat. Mbak Eda, sopo yang bilang kalau lewat sana itu lebih cepat. Yang lebih cepat itu lewat kiri. Wes toh percaya aja apa kata saya. Mbak Eda kan belum pernah ngikutin rute saya toh. Wes toh ayo. Ih, dibilangin lewat kanan lebih dekat. Ayo cepetan. Lewat kiri ini lebih cepat. Dibilangin kok ngeyel toh kayak orang. Wes saya toh. Ih, gak mau. Ih, sakit. Lepasin gak? Lepasin. Aduh, Mbak Eda kayak apa tuh dorong-dorong saya. Ya salah sendiri, siapa suruh nari-nari duluan? Lah saya kan mau ngasih tahu jalannya lebih cepat itu lewat kiri. Ayo, enggak mau. Ayo, ayo. Lewat ayo. Sono. Enggak mau lewat sono, enggak mau. Ayo, enggak mau lewat sono. Aduh, enggak mau. Kok Desna tuh kemana ya, Mak? Kok enggak pulang-pulang sih? Coba telepon aja dulu. Ya udah deh, Mak. Enggak diangkat lagi, Mak. Yuli takut deh dia tuh kenapa-napa, dia kan suka begitu. Eh, jangan suka suuzon begitu, gak baik. Ini mah bukan suuzon, Mak, tapi feeling istri aja. Eh, coba telepon lagi deh, Neng. Mak, atau enggak coba emak deh, Mak, yang telepon. Kali aja dia gak mau ngangkat telepon dari Yuli kali. Masa sih, seperti itu. Iya, Mak. Gak diangkat juga. Kayaknya Kang Tisna lagi di jalan deh. Sampai! Oh, tuh anak kucingnya. Masukin ke dalam, takut kelindas. Ada apa sih, Kang? Enggak, Pok. Saya cuma mau nanya. Ini mayonesnya bener apa enggak? Bener kok.
Alhamdulillah. Kalau kayak gini mah saya nggak akan diomelin sama Yuli. Tapi kan itu benar menurut saya, belum tentu benar menurut Mbak Yuli. Terus gimana ya, Po? Ya mendingan Kang Tisna tanya Mbak Yuli aja. Siapa tahu saya yang salah. Iya, Po. Berangkat. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shhh. Kalau masuk mah kenceng banget suaranya. Nanti Anto bangun tahu. Ya, ya maaf. Hah? Hah? Nih mayonesnya udah Bapak beliin. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Bener kok. Iya sih. Ayo dong, bikin yuk. Sekarang aja mama bantuin yuk. Oh ya udah yuk. Pantesan. Tadi Bapak nyobain nasi bakarnya enak. Ternyata dibantuin sama emak. Eh, hey, Mak, tuh lihat, Mak. Gitu terus, Mak. Suka mancing-mancing deh. Ya emang bener, Mak. Pak, berhenti, Pak. Berhenti, arah-arah. Kenapa, Pak? Ibu lu kemana? Kok nggak di rumah? Oh, ibu sama ibunya Kak Bagas lagi pergi, Pak. Lah, bukan ibu lagi sakit, Gas? Iya, Om. Lah, terus pada pergi kemana? Tenang aja, Pak. Ibu sama ibunya Kak Bagas lagi akur, kok. Udah nyampe, toh. Ngeyel sih kalau dikasih tahu lebih cepat, toh. Lewat rute saya. Nyel. Yuli, awas, 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 awas. Mas, saya jadi mau ngambil handphone yang kemarin. Bawa uangnya? Ya bawa lah, masa kemarin nggak bawa duit. 500 ribu kan? 700. Di? Eh, Mas, kemarin aja saya dapat duitnya 500 ribu. Masnya enak banget, nambahin 200 ribu. Suka-suka saya lah, saya yang jual. Wela jalah, piuh, 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 Mas, saya iki loh. Kalau dagang itu, mbok yo jangan curang, Mas. Kalau dibelinya 500 ribu, ya dijualnya lagi 500 ribu. Lawang sama orang yang sama loh, piye toh Mas Eki. Kok yo tegaman sama ibu-ibu? Kita ini udah ibu-ibu, Mas. Jalan jauh-jauh ke sini, panas-panas sampai capek. Kok malah dicurangin toh? Lah, tegaman ya Mas Eki. Tahu, biarin aja. Eh, Mas, saya kasih tahu ya. Doa orang yang teraniaya itu manjur. Eh, Mas, mau saya doain yang enggak, Mas? Mau? Ya udah iya. Kenapa, Bu? Alhamdulillah. Gitu napa dari tadi? Nih, hitung duitnya 500 ribu. Aduh, Mbak Eda. Saya enggak kuat jalan lagi, Ki. Iki kaki saya senut-senutnya kambuh. Aduh nyeri banget, Mbak Eda. Aduh senut-senut-senut gitu. Oh, jadi sakitnya beneran? Lah ya beneran toh Mbak Eda. Saya kan udah bilang dari tadi kalau saya itu habis jatuh kepleset. Iya loh. Oh, ya udah. Hati-hati ya Mbak Yuni ya. Makasih. Loh, Mbak Eda. Iya toh. Siapa yang naik loh? Aduh.